Untuk memberi bantuan kepada mahasiswa. Nah, ini ada yang menamakan ini sebagai ruang baca, ada yang menamakan sebagai ya pinjaman, tidak dengan resmi nama perpustakaan. Ya. Tapi usaha itu ada karena memang kita melihat dari nilai guna dari buku-buku itu. Jadi buku-buku itu sebagian merupakan buku pribadi dosen, kemudian diperbanyak dengan uang jurusan, kemudian sebagian dititipkan di ruang baca untuk dibaca mahasiswa. Jadi usaha itu ada untuk terutama di dalam rangka usaha saja untuk mata kuliah pilihan. Ya, kalau kita misalnya saja hanya mengandalkan mengenai pengadaan dari kepustakaan yang ada di tingkat
atas dan tingkat universitas akan tertinggal jauh gitu. Iya. Sebab program yang ada di fakultas dan universitas itu juga merupakan sudah program yang tertentu. Dalam arti pengadaan harus setiap berapa bulan sekali. Dan mungkin juga prosedurnya mata rantainya sangat panjang untuk bisa mengusulkan nama-nama itu. Jadi dua jalan itu kita tempuh. Di fakultas ada perkotaan-perkotaan dan kita juga berupaya supaya buku-buku yang dibutuhkan fakultas teknik secara keseluruhan dan jurusan teknik elektro khususnya itu bisa masuk di dalam rangka pengadaan fakultas. Tapi di jurusan sendiri juga kita mengupayakan itu. Ada untuk membantu mahasiswa. Jurusan untuk membantu meningkatkan mutu proses belajar ngajar. Iya, tadi saya kaitkan dengan mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan itu biasanya berorientasi kepada lab di dalam pendukungnya, fasilitas pendukung. Nah itu sekaligus juga di laboratorium itu kemungkinan dengan dana yang ada di lab itu juga berusaha untuk menghimpun buku-buku yang dibutuhkan. Tapi ini juga usaha lab ya. Jadi usaha. Jadi bukan secara umum usaha jurusan. Bukan ya. Ini adalah usaha lab karena Anda tahu bahwa laboratorium itu juga mengelola ya, termasuk juga mengelola melayani mengenai kepentingan mahasiswa. Di dalam kerangka itu mereka memberikan fasilitas bacaan, mungkin berujuk manual, mungkin berujuk buku-buku penunjang mengenai peralatan yang ada, atau mungkin buku-buku yang terkait dengan aplikasi suatu alat. Nah itu memang dipinjamkan kepada mahasiswa, tapi biasanya dalam kerangka mata kuliah pilihan dan kegiatan.